my channel guys, Dedi Saidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel guys, Dedi Saidina. Channel yang selalu mencerahkan, memotivasi dan lain-lain. Kali ini channel ini akan mengulas tentang Reza Jeneponto, begitupun dengan Fajar Set Boy. Dua anak muda ini yang saya anggap luar biasa hari ini ya, karena mereka sudah sama-sama terkenal dari keluarga yang sederhana. Mereka akhirnya terkenal. Reza terkenal lewat media sosial juga. Awalnya Reza terkenal karena suaranya yang khas, suaranya yang bagus, suaranya yang mirip dengan Nicky Adela. Fajar Set Boy pun terkenal dari media sosial karena celotehan dan persoalan asmara ya, yang katanya diabaikan oleh kekasihnya, dan celotehannya yang seperti pantun itu pun terkait masalah love. Reza adalah orang yang dari kampung, Fajar Set Boy pun orang dari kampung. Mereka terkenal lewat media sosial. Saya tidak bermaksud membandingkan keduanya, hanya saja kita bisa mengambil pelajaran dari keduanya, bahwa kapanpun itu Tuhan bisa mengangkat derajat bagi mereka yang berusaha atau bagi yang Tuhan ingin diangkat derajatnya. Nah, Reza terkenal dari media sosial karena suaranya yang begitu wow gitu ya. Suaranya bagus, suaranya oke, suaranya pun mirip dengan mendiang Teknik Ardila. Nah, mereka berdua saat ini sama-sama membangun atau meniti karir di Jakarta, karena undangan sudah di mana-mana mereka harus penuhi. Ini adalah dua anak muda yang saya lihat hari ini sudah berhasil dan mulai sukses, mulai dikenal. Hari ini siapa yang tak kenal dengan Reza, siapa yang terkenal dengan Fajar Set Boy. Dua-duanya sudah sama-sama berada di titik atas hari ini. Siapa sangka Reza bisa sesukses ini? Siapa sangka Fajar Set Boy bisa sesukses ini? Nah, keduanya bisa menjadi pelajaran bagi yang lain, bahwa bagi orang-orang yang mau berusaha, kapanpun Tuhan bisa mengangkat derajatnya. Oke guys, dukung selalu Reza di Bantika Musik Indonesia. Begitupun bagi fans Fajar Set Boy, ya dukung selalu sampai pada pencapaian tertingginya. Oke, okay. Thank you so much for watching guys, thank you so much for listening. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.